Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita dekat Rawang. Hari ni kita dah settlekan satu kereta. Kereta ni buat banyak benda agak. First kita tukar lampu belakang ni pakai yang LED putih. Nampak, kita dah tukar. Kemudian kita ada buat front camera. So kita pasang dia front camera. Ini. So dah tak ada nampak wire apa pun, tak ada nampak sebab kita dah sorokkan cantiknya. Wire dah tersorok cantik. So dalam ni juga kita ada buat ambient light. So hari ni kita bersama dengan Abang Fadil. Fadil! Ni sipu kita. Sihat Fadil? Hey guys. Okay, alhamdulillah sihat. Fadil hari ni kira last kat sini ada ya. Dengar cerita deal Fadil dah tak duduk sini dah. Pindah-pindah kan? Jom ni, kita tengok sikit. So hari ni aku panggil Fadil, hari ni special juga sebab kereta ni dia kita dah siap pasang ambient light. Tapi untuk pintu, kita hanya buat lining je, kita ikut owner request lah. Okay, so kita buat lining sini. Sini ada lining. Dashboard straight lining dengan pintu. Belakang pun kita ada buat. Belakang kat sini lah. So, empat pintu dengan dashboard kita settlekan dengan dua foot light. Right. So sebenarnya nak buat untuk empat pintu, nak tempat cup holder pun boleh juga. Nak buat untuk kaki belakang kat sini pun boleh juga. Tapi untuk kereta ni kita buat macam ni lah. Jom korang tengok sikit macam mana hasil dia. Okay, alright, so sekarang kita dah dalam kereta. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, first kali aku nak bagi tahu pasal front camera lah. Front camera yang aku buat ni, kalau korang tengok dia tak ada kacau lane wash lah. So lane wash ada, tekan button lane wash ada. So tak ada masalah. Kat sini aku letak satu button. Onkan kamera depan. Ni kamera depan. Okay. Ni kamera belakang. Tekan sekali lagi, dia pergi off. Alright. So bila kita masuk D juga pun, dia akan ada front camera 10 saat. Kejap lagi dia akan hilang sendiri lah. Okay. Kejap. Dia akan hilang. Alright, so dia hilang. Ni macam biasa macam video aku sebelum ni. So yang aku nak explain hari ni bersama dengan Abang Taiko kita, Abang Dil. So hari ni memang cun punya ambient light dia ni. So aku pun, dia sebenarnya ambient light ni ada banyak jenis. Sebenarnya kalau korang ambil yang budget macam ni pun dah cantik Abang Dil. Simple lah orang kata. Simple. Tengok, kalau tengok pun lighting memang balance. Yang penting dia kena gelap lah kan. Kalau cerah ni dia akan nampak. Kita kena kejap lagi, kita akan tengok juga macam mana mood cerah dia. So so far dalam gelap ni memang cantik lah. Alright. Kat sini foot light pun kita dah, kita dah letak kat bawah tu, belakang tu. Kita so dia tak ada nak belanggaran kaki ke apa. Dia tak mengganggu. Wiring pun semua dah kemas. So ada juga dua jenis. Satu untuk switch letak dekat cigarette. Satu untuk direct ke fuse. Untuk kali ni kita direct ke fuse lah. Sebab abang ni dia tak nak port ni kacau lah. Dia ada banyak USB pilihan, dia nak maintain lah. Okay. Yang best dia ada mood lah. Okay, tengok sekarang ni kita boleh guna handphone. Okay, sekarang ni untuk ambient light ni kita pakai app Lotus Lantern lah. Lotus Lantern. Dia bila on Lotus Lantern ni dia automatic. Dia akan link dengan kita punya ni lah, player. Betul. Sebab dia guna Bluetooth. Betul. Okay, sekarang ni okay, kita nak set up color, contoh tukar color biru. Macam ni yang kita tukar hijau. Merah. Okay. Korang nampak satu kereta? Nampak tak? Okay, dia main lagi. So kita juga boleh adjust dia punya brightness. Kita tengok ni sekarang terang kan. Okay, ni yang ni kita buka lebih kurang 50% lah. 50%. 50%. Maknanya kalau kita ambil terus slow terus, memang dia tutup lah. Slow lah. Light lah. Kita terang sekali. Paling terang lah macam ni lah. Okay, kita tengok ni yang paling terang. Tapi kita dalam keadaan cerah juga. Kalau 50%. Adil, ada tak mode apa-apa yang boleh tukar-tukar segentak? Dia auto lah, tukar-tukar color. Dia auto, contoh kita ambil style lah. Ambil dekat style ni, dia ada okay, macam ni. White. Okay. Dia boleh klik-klik lah. Dia banyak lah function. Contoh kita nak macam 7 color. Dia akan tukar lah 7 color. Dia tukar satu color 7 color lah. Lepas tu kalau kata untuk function ni juga, app ni juga, kita boleh off, on off. Kalau kita rasa macam setengah orang tu dia rasa siang tak nak guna kan, dia nak tutup, off je lah kat atas ni. Dah off. Senang. Bila nak on balik, just click je, dah settle. So
So kalau kita mati kereta kita start balik, dia akan ada lampu yang last kita buka tu kan? Dia akan on balik. On yang lampu yang macam ni purple lah. Purple tak kan? Purple. Dia last yang kita setting, maknanya kita tutup ini, kita on balik pun dia akan purple. Okay gang, so ini aku dah ada buat pemasangan ini. Kalau korang yang nak pasang sekitar Lembah Kelang, Selangor KL boleh roger. So benda ni lebih kurang 4 jam juga baru settle. Sebab kita nak buka semua door trim lah. So korang kena bagi tahu awal lah. So jangan risau, harga kita ikut bajet korang. Korang nak style macam mana, kita akan follow lah. Alright, so kereta dah nampak mewah sikit dah sekarang ni. Ui. Ini mode link dengan radio ya kan. So dia akan detect kita punya bunyi radio tu, sebab dia ada function mic dekat modul dia tu. Ha, nampak. So dia akan ikut lah rentak lagu tu. Okay. So kalau nak back to normal balik, korang set balik kat handphone. Satu color balik. Biru, purple, merah. Okay, kemudian korang juga boleh buat auto. Dia tukar-tukar dekat sendiri lah. Okay, ni dia akan tukar setiap color sendiri lah, ikut timing dia. Okay. Alright gang, so itu sajalah aku nak bagi tahu. Dan yang penting lepas ni kita dah tak jumpa abang dia lah. Okay bos, sekarang dah tak upload konten dah, kenapa? Itulah, biasalah, busy sikit. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Korang kena subscribe juga channel dia, Padil Co. Jiwa Motorsport, kasih support. Korang kena subscribe guys juga. So lepas ni ada konten tak kalau balik Penang? InsyaAllah, tengok macam mana keadaan. Kalau kita cuba tengok, kalau ada lagi apa, kita cuba balik upload konten-konten yang terbaru. So, kalau korang nak pasang kamera juga, kau pernah boleh roger dia. Orang utara boleh roger dia. Aku dah bagi semua ilmu kat dia dah. Boleh roger dia. Okay, so gang, itu saja. Thank you lah, Daniel. Okay, hari ni join kita. Banyak. Alright, so lepas ni HRV ke Civic ke Honda City ke nak pasang ambient light pun boleh roger kita orang. Kita orang kasih siap semualah. Okay, so untuk front camera juga, selain front camera, aku ada buat 360. So next video korang kena tengok aku pasang 360 dekat HRV. Okay, stay tune dalam channel aku. Jangan lupa like dan share video ni, subscribe channel aku. Okay gang, jumpa lagi. Thank you gang. Bye. Assalamualaikum. Okay gang, iklan sekejap. Bagi yang hendak membeli kereta terpakai ataupun menjual kereta anda, anda bolehlah cuba dengan Carsam. Carsam adalah platform e-dagang automotif terbesar di Asia Tenggara. Harga yang dipamerkan adalah tetap dan tiada caj tersembunyi. Di Carsam, kereta yang dijual adalah dijamin bebas dari kemalangan besar, banjir dan kerosakan yang teruk. Carsam juga mempunyai lab yang tersendiri. Setiap kereta akan melalui 175 checkpoint merangkumi luaran, dalaman, ujian jalan raya dan bahagian bawah kereta. Setelah itu, kereta dibaik pulih menggunakan alatan yang terkini dan dikendalikan oleh pakar-pakar di certified lab mereka. Janji Carsam kepada anda, keselamatan adalah melebihi taraf, keselesaan yang penuh dan nilai estetik kereta dibaik pulih. Untuk yang hendak menjual kereta pula, Carsam janjikan pada anda pemeriksaan secara percuma, proses yang mudah, telus dan selamat. Harga yang ditawarkan adalah yang terbaik. Pembayaran adalah pantas, sebaik saja anda menerima tawaran. Jadi jangan tunggu lagi, sila berurusan terus dengan Carsam. Aku letakkan link di bawah, korang boleh klik link di description video ini. Selamat mencuba.